Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sukista Kreatif. Di video kali ini saya akan berbagi tip, berbagi cara mengatasi sapi yang terpapar PMK yang tidak makan sama sekali, agar supaya bisa makan tanpa diloloh. Namun sebelumnya saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe channel Sukista Kreatif. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, murah rezekinya, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Menurut fakta di lapangan, sapi bisa makan terpapar PMK dengan cara seperti ini. Kita kasih kulit jagung tanpa diloloh bisa dimakan. Tidak masuk di akal kalau secara pemikiran mulutnya kan lagi sakit, kan tidak doyan ke makanan hal seperti ini. Tapi kenyataannya sapinya doyan makan yang seperti ini. Kalau rumput gajah tidak mau. Kalian kalau tidak tahu cara meloloh sapi agar sapinya bisa makan tanpa modal, kalian harus mencari kulit jagung. Ya teman-teman yang baru menemukan channel saya, bisa kalian bantu subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Yuk kita buktikan apakah sapi doyan dengan makanan yang seperti ini, yang tidak mau makan rumput gajah, rumput yang bagus-bagus tidak mau kalau terpapar PMK. Kalian bisa buktikan sendiri. Fakta di lapangan di daerah saya, bagi peternak-peternak sudah menggunakan ini agar sapinya kenyang, dalam keadaan kenyang setiap harinya. Yuk kita lihat sapinya lahap apa tidak. Itu dikasih kulit jagung. Terima yuk, bijak. Yoi guys. Ya, buktinya sapinya dikasih kulit jagung dicampur dengan rumput kerinteng. Jadi kalian sapinya yang tidak makan bisa ikuti trik saya, berbagi trik, berbagi pengalaman agar terselamatkan dari virus PMK. Ini sangat sangat menampar para peternak seperti saya. Penyakit ini semoga cepat berlalu. Ternyata lebih lahap dengan kulit jagungnya daripada rumputnya. Sapi yang terkena virus PMK, yang terpapar virus PMK, doyannya lebih doyan pada kulit jagung. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga sapi kalian yang terpapar PMK semoga lekas sembuh. Yang tidak terpapar ya hati-hati, waspada, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bisa kalian lihat di channel saya untuk pencegahan virus PMK. Kalau sudah dilakukan pencegahan, namun pada nantinya sapi kalian terkena juga, pemulihannya tidak akan berlangsung lama. 1 minggu sapinya bisa makan kembali. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam persahabatan dari Sukista Kreatif.